Jajaran Polres Majalengka bersama dengan Dinas Kesehatan dan BNPB membentuk tim dan posko siaga dalam upaya penanganan dan pencegahan penyebaran virus corona. Tak hanya membentuk posko, bahkan simulasi dilakukan untuk mengantisipasi bila mana ada pasien yang terjangkit, serta bagaimana langkah-langkah yang diambil untuk penanganan pasien tersebut. Polres Majalengka mengharapkan masyarakat tidak takut namun tetap waspada apabila menjumpai tetangga maupun kerabat yang mempunyai gejala menderita penyakit yang menyerupai corona. Simulasi ini juga dilaksanakan berkaitan dengan fungsi aplikasi online ITMR atau elektronik Polres Majalengka Raharja. Dengan panic button yang ada di fitur ePMR, masyarakat bisa langsung mendapatkan respon cepat dari operator untuk selanjutnya dilanjutkan ke personil yang siap gerak cepat melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Menunjukkan kesiapan kita ya dalam rangka mendukung program pemerintah Kepres nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ya. Menurut data Dinas Kesehatan Majalengka, tercatat 141 orang dalam pengawasan dan adanya peningkatan pasien dalam pengawasan atau PDP tim medis menjadi 3 orang. Menghindari dan mencegah untuk adanya terinfeksi dari virus corona ini. Karena kami yang bersentuhan dengan masyarakat berkaitan dengan pengadilan sebagai tempat mencari keadilan, yang kami tidak bisa memilah-milah orang yang masuk ke sini, tapi dengan ini ada pencegahan ini, semoga tidak ada yang terinfeksi. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.